Mereka menyanyi. Hai guys, belum jadi ditipu mula. Oke, jadi di video kali ini sesuai thumbnail dan judul dan video kalian tadi, di sini kita akan review template yang lagi viral di TikTok, booming di CapCut juga ya guys ya. Bagi kalian yang pengen sat-sat atau langsung saja kalian klik link yang aku sudah sediakan di deskripsi, link template yang aku sudah sediakan di deskripsi, yaitu kita akan review template ya. Pertama-tama kita buka aplikasi CapCut kalian, habis itu kalian pergi ke fitur template, habis itu kalian pergi ke menu pencarian. Di sini ada yang baru ya guys ya, logo api ini nanti akan ku review satu persatu dan ku upload ya guys ya. Di sini kita akan review yang kamu nanya, yang kayak suara Dilan itu ya guys ya. Kita tekannya dan udah ada jedek-jedeknya, jadi kalian langsung saja tekan link template yang aku sudah sediakan di deskripsi ya guys ya. Nggak usah ngedit ribet-ribet guys, ini udah aku sediain templatenya, udah gampang banget kok. Oke, di sini banyak banget kata-katanya juga bisa diganti. Kalian bisa pilih salah satu. Misalkan yang ini ya guys ya. Lagi deket sama siapa sih sekarang? Kita gunakan template dan kalian masukkan saja satu buah foto. Satu buah foto kalian ya guys, atau satu buah foto terserah, pokoknya satu buah foto dari kalian guys ya. Oke. Nah, misalkan ini, habis itu kalian tekan berikutnya. Kalau sudah, kalian bisa langsung saja ke edit teksnya juga bisa guys ya, terserah sesuai kata-kata kalian guys ya. Di sini nggak usah ganti, langsung saja kalian tekan pojok kanan atas dan export. Jadi kalau kalian punya request yang lagi viral, lagi booming, kalian komentar aja guys ya. Di sini aku juga lagi mantau yang viral, yang trending ini apa, kita akan review bareng-bareng ya guys ya. Langsung saja kalian tekan link template yang aku sudah sediakan di deskripsi. Oke, belajar editing pemula, see you next time, bye bye.